man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Sesiapa yang Allah, barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala akan memahamkan dia tentang urusan agama. Maknanya, orang yang datang belajar hukum fiqh, ilmu fiqh, ilmu untuk memahami tentang hukum hakam agama Allah, bermakna dia telah masuk insyaAllah dalam makna hadis ini. Yani Allah inginkan kebaikan kepada dia. Allah mencatatkan baginya dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah, terima kasih kepada tanda pengerusi majlis. Saya muliakan lagi saya hormati Al-Fadhil Ustaz Hidayat, para ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala memberkati pertemuan kita pada petang ini, dan insyaAllah kita akan bertemu setiap bulan kalau tidak ada apa-apa halangan untuk kita mempelajari kitab Al-Amdadul Fayyadah fi tarjamati al-ibanati wal-ifadah fi ahkamil haidi wal-nifasi wal-istihadah. Ya, ini kitab yang saya terjemah ke dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi, iaitu kitab berkaitan dengan hukum hakam haid, nifas dan juga istihadah. Dan insyaAllah malam hari ini, petang ini kita akan hanya mukaddimah dulu, dan setelah bulan akan datang insyaAllah kita akan mempelajari kitab ini daripada pengajian pertama sehingga selesai. Kitab ini ada 8 pengajian yang saya terjemahkan dengan izin daripada tuan pengarang, iaitu Syekh Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang ulama besar di Hadramut, yang mana saya diminta oleh guru yang mulia Al-Habib Ahmad Maqdi Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang guru di Masjid Al-Azhar Al-Sharif, minta untuk saya menterjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Melayu. Di waktu saya siapkan kitab ini, saya ada minta untuk meletakkan jadual untuk memahamkan lagi dengan masalah di dalam kitab haid, kerana kitab haid memerlukan kepada jadual untuk difahami. Tapi Al-Habib Ahmad tidak bersetuju dan beliau mengatakan kekalkan seperti mana tulisan asal daripada pengarang. Pengarang Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf, beliau tidak meletakkan jadual dan peta di dalam kitab beliau yang asal. Maka saya terjemahkan seperti asal. Nah, seperti asalnya, dan kemudian insyaAllah pengajian kita nanti kita akan, kalau perlu kepada ditulis dan juga diberikan gambar rajah pemahaman, kita akan saya minta untuk disediakan papan putih lah. Ada papan putih kan? Ada, baik. Kalau perlulah, kalau semua ibu-ibu semua, ayah-ayah semua otak dah macam papan putih lah, tak apa. Ya, pakai lukis dalam kepala otak ni lah. Jadi yang tu kita tengok balik macam mana keadaan dia insyaAllah. Jadi disebabkan kerana pengajian kita ni bulanan, kerana kita taklah berapa kalut sangat, tapi tidaklah
Kalau tak ketakupan nak kalut pun tidaklah boleh untuk kita melambat-lambatkan bacaan bagi kitab ini, kerana kitab ini antara ilmu fardu ain yang wajib bagi setiap individu Muslim untuk mempelajarinya. Bukan hanya wanita sahaja sebenarnya. Ini termasuk dalam fardu ain yang wajib untuk setiap mukallaf mengetahui dan mempelajari ilmu ini. Karena sama ada seorang lelaki tadi mempunyai isteri atau anak perempuan atau adik atau ibunya sendiri dan seumpamanya yang berkait dengannya, dan seorang wanita juga, ya wajib untuk mempelajari ilmu ini kerana ia berkaitan dengan diri peribadi mereka sendiri. Dan kerana kebiasaan bagi wanita akan ditimpa dengan darah ini, sama ada darah istihadah, darah haid ataupun darah nifas. Maka para ulama dalam Islam telah mengarang berdasarkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, istinbat nas daripada hukum daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang haid dan nifas ini secara jelas dan wajib untuk kita pelajari. Dalam Al-Quran Allah taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذني ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan haid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan olehmu wahai Rasulullah, huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi hendaklah kamu mengasingkan atau menjauhkan diri daripada perempuan, yakni tinggalkan bersetubuh. Bukan mengasingkan dengan makna mengasingkan seperti yang dilakukan oleh golongan Yahudi kepada umat mereka, itu syariatnya mereka, syariat Yahudi. Perempuan yang didatangi haid tidak akan boleh bersama di dalam rumah dengan suaminya dan tidak boleh masak makanan untuk dimakan oleh suaminya, maka kena diasingkan terus. Jadi Islam, syariat Islam tidak melakukan demikian, itu syariatnya mereka. Dan kerana orang-orang Yahudi, kenapa syariat kepada mereka dikeraskan? Kerana mereka bersikap keras, lalu dikeraskan dengan perkara tersebut. Hukum hakam pun keras. Kalau mereka baju kotor, tak boleh basuh, kita basuh. Mereka tak payah basuh, mereka kena kerak. Kerak kawasan yang terkena dengan najis. Kalau perempuan yang haid, maka diasingkan. Kalau kita fa'tazilun nisa dengan makna tidak boleh bersetubuh dengan wanita tersebut, dan juga dalam masa yang haid tersebut tidak boleh untuk kita melakukan dengan perkara-perkara yang diharamkan kepada wanita yang sedang haid. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tapi setelah mana mereka suci, maka datangilah mereka, iaitu dibenarkan untuk bersama dengan isteri. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baik. Ini antara ayat yang disebut oleh Allah tentang haid. Dan insya-Allah kita akan pelajari perkara tersebut secara terperinci. Nah, bermula daripada kitabul haid dan pengenalannya, dan kemudian sampailah kepada berkaitan dengan istihadhah yang ada beberapa surah atau gambaran yang mumayyizah ataupun yang mu'tadah mumayyizah ataupun seumpama dengan ada 7 gambaran yang sampai kepada satu peringkat ataupun satu gambaran yang disebut dengan al-mutahayyirah. Itu yang dia keliru, tidak tahu mana satu keadaan dia. Maka ni nanti kita akan pelajari insyaAllah. Jadi kalau kata masih lagi samar-samar dalam pengajian ni, bermakna memang kena mengaji lah. Wajib.
Ini kewajiban. Baik. Jadi kita baca mukadimahnya dulu. Mukadimah yang saya tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau dalam ni huruf Zain. Nah. Boleh dia tak ada nombor satu lagi Zain. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Perbahasan tentang ilmu kewanitaan yang berkisar tentang masalah haid, nifas dan istihadhah adalah merupakan suatu perbahasan yang boleh dianggap sukar terhadap penuntut ilmu. Namun ianya juga sukar kepada para wanita walaupun ianya berkisar tentang kebiasaan mereka. Ya. Sebab itu kebanyakan yang pakar dalam haid adalah lelaki kebanyakan. Maka kita bercita-cita juga untuk kalaulah golongan wanita sendiri selepas ini yang memenuhi majlis perbahasan berkenaan dengan haid ini daripada orang perempuan sendiri. Itu akan lebih bersifat mudah lagi lah. Dia orang tak orang nak segar sangat. Kan? Tapi ini orang lelaki bincang pasal darah ni. Dan memang tidak dapat dinafikan bahawa kepakaran Allah Ta'ala berikan kepada golongan lelaki lebih banyak dalam masalah ni berkaitan ini berbanding dengan wanita itu sendiri. Dia kata lebih banyak lah. Jangan marah pula. Dia kata, oh lelaki je pandai, orang perempuan tak pandai. Oh, kita kata lah tadi lebih banyak. Maksudnya ada lah bahagian lagi. Orang perempuan pun pandai juga. Ada. Tapi sebahagian yang di kalangan mereka ada yang sampai keliru dan ketika mengajak mengelirukan lagi orang perempuan lain pula. Ha, itu masalah. Dia orang perempuan, dia keluar air tapi main dekat dia mengajak, keliru lebih semua orang. Kenapa? Karena tidak ada dhabit ataupun panduan yang lengkap ketika mengajak. Kenapa kitab ini saya terjemah? Karena kitab ini bukan hanya memberikan panduan untuk kita memahami masalah hukum haid, tetapi kitab ini juga memberikan dawabit ataupun perkara-perkara yang diperlukan oleh seorang untuk menjadi alim dalam bahagian ini. Kita kata ni kitab ni sebagai permulaan. Nah, ada lagi perbahasan yang lebih panjang dalam kitab-kitab para ulama seperti dalam kitab Fathul Wahab dan seumpamanya yang lebih detail dan juga yang lebih mendalam. Tapi ini sebagai panduan pertama ataupun dipanggil batu asas untuk kalau dia kuasai kitab ni dengan baik, insyaAllah dia akan boleh baca kitab-kitab yang besar insyaAllah. Nah, itu makna dia. Saya telah mempelajari kitab berkaitan hukum hakam haid ini dengan beberapa orang ulama di Mesir. Namun setelah membaca kitab yang disusun oleh Al-Habib Dr. Abdul Rahman As-Saqaf Hafizahullah, tergetik di hati kecil saya untuk berkhidmat kepada kitab yang sangat bermanfaat ini. Keadaan ini dikuatkan lagi bila mana saya diminta oleh guru yang mulia Al-Habib Ahmad Al-Maqdi Hafizahullah Ta'ala untuk menterjemahkan ke dalam bahasa induk ya, ibunda bagi ibunda ini bahasa Melayu bagi menyebarkan faedah yang sangat banyak daripada kitab ini. Harapan daripada Al-Habib Ahmad Al-Maqdi saya sambut baik. Namun disebabkan kesempitan waktu ditambah dengan kekurangan himmah, ini semangat, menyebabkan proses tersebut agak lambat. Berkat baik sangka daripada para guru saya, maka dapat juga disiapkan terjemahan yang serba kekurangan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zakwan serta isteri yang sudi membuat semakan dan pembetulan tulisan Jawi bagi kitab saya. Ustaz Zakwan ni adalah salah seorang daripada pegawai IMI pada waktu ketika itu di Mesir. Jadi pada tahun saya mengarang kitab ini. Bila mengarang kitab ni? Saya terjemah kitab ni tamat 2016. Dan beliau yang dan isteri beliau yang waktu itu bertugas di embassy Malaysia yang tolong untuk cek tulisan Jawi sini kerana beliau ada kepakaran dalam bahagian tersebut. Dan kemudian tidak lupa juga kepada Al-Fadhil, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Ammar Afifi dan Ustaz Zaki yang sudi membantu bagi membaca semula kitab ini satu persatu dan melakukan pembetulan bersama-sama. Ini anak-anak murid saya lah yang mereka turut membantu ketika kitab ini disiapkan. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa kalian semua. Tidaklah dinamakan tulisan seorang hamba melainkan pasti ada kekurangannya. Hanya Al-Quran yang tiada kesalahan dan kekurangan. Maka saya memohon kepada para pembaca yang budiman agar memberikan teguran, pandangan dan saranan yang baik
Jika terdapat kekurangan dalam terjemahan saya ini, semoga Allah Ta'ala memberi ikhlas kepada kita semua. Wa ma taufiqi illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Turab tahta aqdamil ulama, tanah di bawah tapak kaki para ulama. Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Qadahi Al-Azhari. Kemudian ada kata pengantar daripada sahabat saya, Habib Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir As-Saqaf. Ini sahabat saya yang merupakan murid kepada Al-Habib Abdul Rahman As-Saqaf. Ini murid beliau yang saya temu dengan beliau di Jordan dan kemudian berterusan hubungan kami sampai sekarang. Dan Habib, bacalah kita baca Allah lah. Bagi Pak Habib Hebat, saya tak nak baca ini. Saya sepanjang nak mengajak tak nak baca mukadimah ni, tapi sebab Ustaz Dayat tulis tajuk dia pengenalan. Jadi baca habis semua habis. Dia nak? Jadi tak ada tinggal sebiji pun. Bismillahirrahmanirrahim. Lalunya kalau saya pi baca kitab ni, semua saya akan terus mula kitab tu. Tapi ini kita baca daripada mula mukadimah, beritahu sejarah kitab ni ditulis, macam mana kitab ni diterjemah dan seumpama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata pengantar daripada Habib Ali Zainal Abidin Muhammad Baqir As-Saqaf. Yang ni ketika mana saya ke Jordan, dijemput ke Jordan untuk oleh pelajar-pelajar Jordan untuk saya baca kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 minggu di sana. Jadi kami khatam 1 minggu bacaan Syama'il dengan syarahan selama 1 minggu di Mafraq. Nah, ada kawan-kawan kita di Mafraq yang jemput saya. Kemudian dia bawa saya berjalan seminggu pula. Jadi 2 minggu, seminggu baca kitab, seminggu lagi berjalan. Bawa saya pergi ke Amman, jumpa dengan para masyayikh di Amman, jumpa dengan mufti apa ni kerajaan Jordan, jumpa dengan Habib Ali Zainal Abidin yang waktu ni sedang belajar dengan guru beliau Syekh Said Fudah, dan bertemu dengan Syekh Said Fudah dan bertemu dengan Syekh Nuhamim Keller. Dan waktu inilah saya dapat ijazah dalam Ilul Khairat dan juga kitab-kitab Syekh Nuhamim Keller yang merupakan mursyid ataupun khalifah bagi tariqah Syaziliyah Muhammadiyah yang dipimpin oleh beliau di Zawiyah beliau di Jordan, di Amman. Dan saya sempat ikut sama dengan Habib Ali, kami dua orang pergi ke hadrahnya Maulana Syekh Nuhamim Keller. Kemudian temu dengan Syekh Ali Hani, temu dengan Syekh Ahmad Hasanat, kemudian bertemu dengan masyayikh-masyayikh yang lain lah. Syekh Zakaria Qudah, adik kepada Syekh Nuhamim Qudah, mufti kerajaan Jordan yang dulu. Jadi perjalanan saya di Jordan tu saya tidak lupa lah sampai sekarang. Itu 2 minggu saya di Jordan. Jadi waktu bertemu inilah saya beritahu saya dah terjemah kitab ini. Lalu sebenarnya saya hantar kitab ni, dia punya soft copy-nya kepada Habib Ali dan beliau baca daripada awal sampai selesai. Lalu beliau tulis kata pengantar ini. Kata beliau, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita diberikan hidayah untuk belajar agama. Dan perbahasan tentang haid, nifas dan istihadah adalah salah satu perbahasan paling penting dalam fiqh. Kerana setiap wanita pasti akan mengalami hal-hal tersebut. Ada sebahagian kitab yang dikarang berkenaan dengan haid nipih, kecil saja. Tulis sikit saja. Kenapa dia tulis sikit saja? Contoh seperti dalam Qurratul Ain. Nah, sahib Qurratul Ain, Imam Zainuddin, dia kata, tak perlu panjang-panjang berkenaan dengan haid. Kenapa? Kerana yang pertama, orang malah ngaji, dia kata. Nak ngaji pun kurang, orang perempuan nak kuasai pun kurang, kata dia. Jadi, dia tulis sikit saja. Tapi tidaklah menghalang untuk para ulama yang lain tulis dengan panjang lebar bagi memahamkan kita tentang masalah tersebut. Pada zaman dahulu, bab haid termasuk perbahasan paling sulit dalam ilmu fiqh. Kerana terlalu banyak pendapat serta sulitnya mengetahui mana pendapat yang paling kuat, ditambah keengganan wanita untuk bertanya. Ini dia sebut. Dan tidak datangnya haid pada lelaki menambah kesusahan bab haid tersebut. Yang pertama, perempuan malu nak tanya ataupun malah bertanya. Yang kedua, orang lelaki sendiri tidak keluar haid. Itu yang jadi masalah. Sehingga datangnya kitab risalah dalam masalah haid karangan Mufti Tarim, Syekh Mufti Tarim Muhammad bin Ali Al-Khatib, yang menjelaskan tentang masalah haid secara terperinci. Ini
guru kepada kepada beliau juga ni, dan guru kepada guru beliau, Sayyidina Syekh Muhammad bin Ali Khatib. Akan tetapi kerana ibarat yang ada dalam risalah tersebut sangatlah susah, akhirnya Al-Habib Al-Mufti Al-Doktor Abdul Rahman Abdullah Al-Saqaf mengarang semacam madkhal, kata beliau. Ini seakan-akan ni kitab ni madkhal. Tapi Habib Ali, Habib Ahmad Mahdi, dia kurang setuju dengan pandangan tadi. Dia kata, tak, saya kira ni bukan madkhal kepada kitab risalah haid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib. Atau tapi kata Habib Ali, Zainal Abidin Al-Bakhir Al-Saqaf, kata beliau, ini adalah merupakan madkhal, seakan-akan lah, seakan-akan madkhal, atau lebih tepatnya disebut ringkasan dari kitab risalah dalam masalah haid. Diberi nama Al-Ibanah Wal-Ifadah pada Ahkamul Haid Wal-Nifasi Wal-Istihadah. Kitab ini sangatlah berkat kerana sudah dicetak beberapa negara dan menjadi acuan di universiti dan ma'had syar'i al-ali. Ini ma'had syar'i atau pengajian, tempat-tempat pengajian yang tinggi. Bahkan di Hadramaut sendiri dalam mempelajari masalah haid, nifas dan istihadah. Jadi kitab ni kitab yang mutadawal, maksudnya yang banyak dimanfaatkan. Jadi kita bersyukur hari ini dapat belajar kitab ni, insyaAllah. Begitu pula kitab tersebut sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa termasuk bahasa Melayu. Dan terjemahan terbaik yang pernah saya baca adalah terjemahan dari sahabat saya. Ini dia kata, saya nak baca apa tahu. Segan kan? Baca apa lah? Dia kata ni antara terjemahan terbaik yang pernah saya baca adalah terjemahan dari sahabat saya, Ustaz Syekh Nazrul Nasir, yang menggunakan bahasa yang mudah serta indah dalam menterjemahkan kitab tersebut, yang mana itu menunjukkan betapa payah nak sebut. Bagaimana tidak, kata beliau, beliau belajar di Al-Azhar Al-Sharif dan mengajar di sana lebih dari 10 tahun. Ini waktu ni tahun 2012. Saya tulis ni 2016. Saya balik 2020. Maksudnya waktu tu, waktu ni saya dah ada di Mesir 13 tahun. Waktu ni. Lebih kurang 11 tahun waktu tu. Lebih kurang 11 tahun, 10 tahun lebih tu. Betul lah. Dan beliau juga mengajar di Masjid Al-Azhar Al-Sharif sebagai perwakilan daripada pelajar-pelajar Melayu. Ini saya pernah mengajar di situ satu ketika itu, di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Beliau juga mendapat nazrah khusus dari Syekh Ahmad Mamduh, seorang mufti dari Mesir. Yang ini Syekh Ahmad Mamduh, guru saya, adalah merupakan ahli majlis fatwa Mesir. Ketika saya membaca terjemahan beliau, saya sangat kagum dengan keindahan bahasa Melayu dan kedalaman faham beliau atas masalah-masalah haid, yang mana sangat sedikit pada zaman ini yang memahami ilmu-ilmu semacam itu. InsyaAllah semoga terjemahan ini menjadi berkat dan dikurniakan kabul oleh Allah, serta menjadi acuan dalam mempelajari masalah haid, nifas dan istihadah di bumi Nusantara. Ditulis oleh Ali Zainal Abidin Muhammad Bakhir Saqaf, dan beliau sekarang doktor. Telah ada PhD dan mengambil PhD di Universiti Islam Antarabangsa. Berapa tahun dia ada di Malaysia ni. Dan beliau murid langsung daripada pengarang kitab Al-Ibanah Wal-Ifadah. Moga Allah Ta'ala memberkati dan memuliakan Habib Ali dan memanjangkan umur beliau, menempatkan beliau bersama dengan para awliya dan salihin. Dan beliau sekarang aktif berdakwah di Indonesia dan juga di Malaysia sendiri. Nah, kadang dijemput ke Malaysia. Waktu ketika berada di Malaysia, beliau banyak mengajar kitab-kitab akidah, kitab usul fiqh dan juga kitab bantik dan seumpamanya. Dan fiqh sekali lah. Karena beliau belajar di Universiti Al-Ahqaf di Yaman. Ini antara keluaran Universiti Al-Ahqaf di Yaman, yang universiti yang saya kira antara universiti yang luar biasa. Pengajian kitab-kitabnya bermula daripada awal kitab sampai akhir kitab. Dia tak mengaji ikut silibus-silibus macam tu saja. Ini antara universiti yang terbaik yang saya pernah dengar daripada para guru kenaan dengan silibus yang dipelajari di situ. Baik. Dan selain itu juga beliau juga mengaji di Ribat Tarim, dengan para guru di Ribat Tarim, dan juga menghadiri majlis-majlis yang dipimpin oleh Habib Omar bin Hafiz. Baik. Dan kemudian ini kata aluan daripada beliau.
Dan ini adalah husnuzan daripada beliau lah kepada saya. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan baikkan kepada beliau dengan berkat husnuzan tadi. Ikatnya saya ni tak ada apa pun di mana yang beliau sebut tadi. Hanya sekadar terjemah saja. Kata Alwan oleh Syekh Ali Khatib. Ini baca pula kata Alwan Syekh Ali Khatib. Guru kepada Al-Habib Abdul Rahman As-Saqaf. Tenaga pengajar di Ribat Tarim. Ahli lembaga majlis fatwa dan pensyarah kuliah syariah Universiti Al-Ahqaf Yaman. Sebab tu pensyarah-pensyarah di Universiti Al-Ahqaf ni adalah orang-orang yang alim-alim kabir yang ada di sana. Kata beliau, saya telah melihat dan membaca risalah yang terkumpul di dalamnya permasalahan yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah yang disusun oleh As-Sayyidul Fadil, seorang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu syarif, al-ilmul munif, al-muhaqqiq yang bijak, pencinta ilmu dan ahlinya, Sayyid Al-Sharif Abdul Rahman Ibn Abdullah Ibn Abdul Qadir Ibn Hussein Ibn Abdullah Ibn Al-Habib Al-Allamah Al-Hasan Ibn Al-Habib Al-Allamah Imam Wadi Al-Ahqaf Al-Imam Al-Saqaf Ibn Muhammad Al-Saqaf. Ini keturunan beliau Al-Saqaf. Ini keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab ini ada apa ni, pancaran nur. Kenapa? Karena bukan hanya dikarang berkaitan dengan fiqh yang disusun oleh Al-Imam Al-A'zam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i, tetapi selain itu juga dikarang disusun oleh cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Abdul Rahman As-Saqaf. Tamam? Ini semua cucu Nabi ini. Kitab ini sesungguhnya terkandung di dalam risalah ini sesuatu yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah daripada syarat-syaratnya dan hukum hakam yang berkait dengannya dengan ringkas dan ibarat yang mudah. Sungguh, nanti kita akan tengok ibarat kitab ni mudah dan untuk kita faham. Tapi saya pesan sungguh-sungguh kepada ibu-ibu semua, soalan-soalan kalau nak tanya kita akan buka soalan. Tapi saya minta sungguh-sungguh, kelas kita ni, kita bagi ada sistem. Saya buat macam pondok saya. Boleh tak? Pondok saya macam mana? Jangan tanya keluar daripada apa yang saya duk baca. Itu je. Saya takkan jawab. Boleh tak? Boleh ikut syarat tu tak? Ni kita duk bahas bab haid. Dia tanya bab nifas lah. Nanti dulu. Lainlah kita dah masuk dah pengajian ke-8, dah masuk istihadah, tanya balik hak sebelum ni tak apa. Kalau nak tanya, tanya hak kelas tengah duk mengaji tu. Kesilapan pengajian kita di Malaysia ni kebanyakannya bila mana waktu duk mengaji, kita duk mengajar-mengajar ni, murid tanya soalan luar daripada pengajian tadi, guru layan. Dan akhirnya berterusan akhlak tadi dan juga pangai tu. Dia kata tak kisahlah tanya apa-apa pun, lain majlis menjawab soalan. Seperti para ulama kita lakukan macam Ustaz Zahid terus buat dan seumpamanya. Yang tu memang buka soalan pun, nak tanya apa saja. Itu tak apalah. Tamam. Moga Allah apa ni bagi kedudukan yang tinggi kepada beliau. Musuh-musuh dan juga orang-orang yang dengki ni banyak lah. Depa tak leh jawab kot soalan macam tu, tu dia bermarah tu, no. Betul betul kena aku atal. Baik. Kemudian apa ni, saya minta yang tu sebab kita nak fokus. Kalau fokus dengan pengajian, insya-Allah kita akan faham selepas tu. Masalah dia bila mana kita mengaji bab tu, satu bab ni kemudian ditanya mencapah, akhirnya bab tadi dia tetap takkan faham sampai ke sudah. Dan kemudian dia akan ulang balik soalan tu sampai dia mati. Daripada benda tu sebenarnya dia boleh faham dah. Dan silap dia boleh jadi guru selepas tu. Dia boleh pula jadi guru mengajar kitab ni pula kepada anak cucu dia. Kalau tak buat kelas pun, tak payah pun nombor telefon lah. Mungkin nombor telefon pula sama nak jemput saya, saya dah khatam lah kitab ni. Nah, tak. Maksudnya dia boleh jadi guru kepada anak-anak cucu dia di rumah. Buat apa ni, usrah di rumah tu, panggil anak-anak cucu balik tu, bincang kitab ni. Boleh. Daripada mengumpat orang, baik baca kitab ni. Cerita bab darah haid, haid keluar tu betul ke tidak, kamu duk kira tu. Kena tahu hukum hakam. Boleh. Jadi, kata Syekh lagi, kitab ini walaupun kecil pada saiznya, tetapi besar dan luas akan ilmunya. Ini pujian daripada guru kepada murid ni adalah pujian yang besar sebenarnya. Ketika Tok Guru puji anak murid dengan kitabnya tadi, kitab yang bermanfaat, maknanya ni adalah pengiktirafan. Sebab tu, kamu tolaklah siapa pun.
kamu tak mengakulah siapa pun sebagai alim. Kamu kata kamu je alim contohnya. Kalau kata ada orang ataupun guru ataupun alim yang telah mengakui bahawa fulan tadi alim, maka tak perlu untuk kamu nak menidakkan perkara tersebut. Tamam? Ini orang panggil hasad ni. Sebab tu orang yang hasad, sesama hasad ni, dia tak hasad melainkan sesama peringkat dia saja. Orang yang ada ilmu, dia akan hasad sama orang ada ilmu juga. Tamam? Dan orang yang, sebab tu tak ada, kita kata, alim ni dia ajaib sikit. Semua pihak kadang-kadang boleh jahat hasad dengan dia. Jahil pun hasad. No, orang maha alim pun hasad. Orang alim ni dia luar biasa. Kenapa? Kerana mereka mengambil tempatnya para Nabi alaihissalatu wassalam. Menggantikan tempatnya para anbiya alaihissalatu wassalam, menjalankan kerja para Nabi alaihissalatu wassalam. Kerana tu dia punya hasud ataupun husad dia sangat ramai. Orang yang hasad tu ramai. Tamam? Tapi kalau petani sama petani, dia akan hasad sama petani je. Tidak, tak ada petani tiba-tiba nak pergi hasad dekat apa ni jurutera. Tak ada. Dia yang duk berkelahi di kampung hak kena susu, kena susuk lah, kena apa? Kena santau lah apa semua sekali tu, dia tengok kata kerja apa, kerja buat benang je. Dia nak boleh kena santau, dia kata ada orang dengki, hak dengki dah benang sebelah-sebelah tu kan. Dia tak ada tiba-tiba ada seorang pilot yang pergi buat santau kat dia. Eh, tiba-tiba kawan petani tiba-tiba ada pilot seorang pergi buat santau. Kalau pilot sama-sama pilot pula. Macam itulah. Ya tak. Setiap orang ni dia ada dia punya apa ni bahagian dia, dan orang yang akan bertentang dengan dia pun dalam bahagian yang sama juga. Hal itu kita elakkan daripada perkara tersebut. Kerana orang yang hasad ni biasanya mereka tidak hakikatnya mereka tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka seolah-olah menganggap bahawa apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada orang tersebut sepatutnya kepada aku. Tamam? Qabul tu kepada aku sepatutnya. Bukan kepada dia. Kenapa kepada dia? Mahmakan walaupun dia menafikan perkara tersebut. Maksudnya tu has dalam hati dia ada. Sebab tu kalau nak elakkan daripada hasad kepada orang, kita anggap kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah, dan apa yang saya dapat kepada saya ini adalah yang ditetapkan oleh Allah, dan saya redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah kepada saya. Maksud saya, maka kita tak akan dengki kawan ni, orang dia kelah dia ramai. Kalau dia tok guru, ada kelah tok guru ni orang tak ramai. Dan kemudian tak payah buat banding-banding, kalau kelah ramai tidak makna dia alim. Kalau kelah dia tak ramai maksudnya baru dia alim. Dan tak perlu banding pun benda macam tu. Kamu alim ke? Kamu tak alim ke? Itu bukan urusan kamu untuk kamu nak mempertikaikan perkara tersebut. Tamam? Yang penting buat aja kita. Masalah dia duk sibuk tengok orang. Nah, duk sibuk tengok orang, sibuk kalut dengan urusan orang. Dan akhirnya, orang yang hasad ni, dia tak akan pernah tenang. Dia tak akan pernah tenang. Dia akan mati dalam keadaan ketidaktenangan. Kacau jiwa dia. Sebab tu tak perlu tengok orang. Tengok diri kita. Ha? Baik. Sesiapa yang benar-benar memahami apa yang terkandung dalamnya berkenaan syarat-syarat dan hukum hakamnya, maka sudah mencukupi baginya secara ghalib daripada merujuk kitab-kitab yang mutawwal, iaitu kitab-kitab yang besar-besar. Ha? Kitab-kitab mutawwal lah, tulis berbaris itu sakit. Maklum pergi baca dekat orang, kitab-kitab matul pula ni. Ni mantul ke apa ni? Ha, lebih banyak kitab-kitab yang mantul. Oh, mantul. Rupanya ada. Mantul dia kata. Mantul lah dia. Bahasa Hindu. Mantap betul. Ingat. Mutawwal. Bukan matul. Nah? Mutawwal. Buh baris. Elok-elok. Kalau tak kerti nak macam. Moga Allah Ta'ala membalas dengan sebaik-baik kebaikan kepada pengarangnya, serta membanyakkan lagi rijal sepertinya. Ha. Jadi Syekh doa kepada muridnya agar ramai lagi orang seperti beliau. Bagaimana tidak beliau boleh menjadi sedemikian, sedang beliau adalah zuriat keturunan Al-Imam Taha bin Umar As-Safi As-Saqaf yang dinisbahkan kepada beliau. Yang ini beliau digelar dengan Saqaf kerana dinisbah kepada ni, dipanggil Imam Wadil Ahqaf, yang ini Imam As-Saqaf. Ha, iaitu datuknya Al-Imam As-Syeikh pengarang kitab ini, Taha bin Umar As-Safi As-Saqaf, kibar awliya Allah Ta'ala, wali-wali yang agung ni, yang telah didoakan kepada zuriatnya agar dikekalkan ilmu pada mereka sehingga hari kiamat oleh Al-Habib Al-Arif Billah Naqib Sadah Alawiyin Ahmad bin Alawi Bajahdab. Nah, ini yang mendoakan kepada keturunan ini dengan ilmu yang berterusan. Ini wali-wali mendoakan keturunan tadi.
Allah Ta'ala telah memperkenankan doa tersebut pada zuriat Al-Habib Taha, sehingga ke hari ini yang di antara mereka ialah penyusun risalah ini. Kami memohon kepada Allah agar diberi manfaat dengan risalah ini serta diberi taufik kepada kami dan pengarangnya kepada perkara yang dicintai dan diridai olehnya. Telah menulis perkara ini oleh Al-Faqir ila afwi Rabbihil Mujib Muhammad ibn Ali ibni Abdurrahman ibni Abi Bakr Al-Qatib, bukan Abu lah, Abi Bakr tu betulnya, betul kan, baris tu ibni Abi Bakr, dia jadi ya di situ kerana dia jadi mudhafu ilaih. Al-Qatib, bukan Abu. 23 Rabiul Akhir 1424 Hijriah, sekarang 1445, maksudnya 20 tahun yang dulu lebih kurang. Baik, tamat. Boleh? Faham tak, Long? Kakak? Ini maklum lah, silap lah. Rasa tua sangat lah. Faham tak, kakak-kakak? Oh, ni kakak-kakak, dia rasa muda sangat pula. Dia melompat lagi. Dia kata, Syekh bagi kami kakak lah, Allah Akbar. Balik tengok cermin tu. Baik. Mukaddimah pengarang. Kita baca mukaddimah pengarang hari ini. Mukaddimah pengarang. Baca. Telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan riwayat wa muslimatin, ada riwayat sebut. Maksudnya menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan kepada setiap muslim dan juga termasuk juga muslimah. Disebutnya ala sabilil aglabiyah. Nah, termasuk sekali ataupun ala sabilil iktifa. Jadi memadai sahaja disebutkan muslim, maka termasuk dalamnya muslimah. Hadis ini memberi faedah kepada kita tentang hukum wajib menuntut ilmu. Di antara ilmu yang wajib dipelajari ke atas setiap wanita ialah ilmu yang diperlukan olehnya berkaitan hukum hakam haid, nifas dan istihadah. Jadi ilmu ni hukum apa dia? Ilmu ni ilmu apa? Fardu, fardu ain. Ilmu ni fardu ain. Jika suaminya seorang alim, maka wajib bagi suami tersebut mengajarkan istrinya ilmu tersebut. Jika tidak, maksud jika tidak alim, jadi kalau suaminya tidak alim, hendaklah wanita tersebut keluar untuk bertanya para ulama, bahkan wajib baginya keluar untuk bertanya para ulama. Nah, jadi kena keluar menuntut ilmu dan wajib keluar menuntut ilmu. Kena, kena pergi mengaji. Yang ni, ibu-ibu kena pesan kat kawan-kawan jiran-jiran tu. Orang tahu tak? Apa dia mutahayyirah? Tanya dia. Kita tak nak gigi. Ingat? Dia tanya tu dulu. Mutahayyirah mana dengar lah mutahayyirah? Lepas tu buat contoh sikit kalau kata, tahu tak naqab? Apa beza naqab dengan apa ni, senggang masa qawlus sahab dengan qawlus laq? Pernah tahu tak? Pernah dengar tak? Oh, tak pernah dengar. Haa, pernah pergi ngaji. Dosa pun tak pergi. Nah, tak tahu mana satu darah. Darah ni dikira darah. Dia duk kira kalau kata keluar darah warna hitam, warna merah, dia kata ada beza sikit. Lebih 15 hari keluar darah. Warna hitam keluar, warna merah pun keluar juga darah. Campur dua darah. Tapi keluar darah tadi sampai 16 hari. Tu nak kira macam mana? Ada kata senang je. Tolak hak yang 5 hari tu. 15 hari tu hikmah. Haa, kemah. Jam terus. Haa. Tak tengok dah syarat najam dan tamyiz, syarat untuk beza mana satu kawasan ni dikira darah haid, mana satu yang bukan darah haid. Kan nak kira dia istihadah semuanya. Betul tu. Boleh faham? Nanti kita tengok bab tamyiz. Ha tu kena faham lagi elok-elok. Kita tak silap jawab nanti. Ha ni dia kira dua hari dah. Darah warna merah keluar 12 jam. Darah merah pula keluar 16 hari. Ha. Kira macam mana? Darah merah hitam pekat tu bukan darah merah, darah hitam pekat, busuk pula, keluar 12 jam. Darah yang warna merah dan tidak terlalu pekat, tak sama macam darah tu, ada beza tak? Beza. Nampak macam beza? Baik, sekarang ni aku keluar 15 hari. 15 hari pula, 16 hari. 16 hari keluar. Baik, dah keluar 16 hari, yang ni keluar 12 jam. Baik, adakah dia ada tamyiz? Cukup tak syarat tamyiz untuk kita kata darah merah ni darah istihadah, yang darah yang warna merah tu baru dikira sebagai darah haid? Kau nak kira hak merah tu haid,
Hak yang warna merah tu pula, hak yang hitamnya haid, yang warna merah tadi bukan haid. Ah, nak tanya kat ibu-ibu lah ni, nak tanya, jawab. Mana satu haid, mana satu bukan haid? Jawab. Saya tunjuk lagi. Ha. Saya parah sebab dia penduk saya ni. Saya tunjuk lah. Ha. Jawab. Boleh jawab. Mana satu haid, mana satu tidak haid? Ini saya bagi contoh, saya duduk ditanya orang pula. Tak, jangan duduk tanya, saya tak masuk bab ni. Ini saya bagi contoh, jangan tengok boleh jawab ke tak je. Kalau boleh jawab yang ni, kira saya kata, dia yang memang ajak. Dia tak ajak. Ha, macam mana? Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, kakak-kakak, ha mana? Hak hitam haid ke hak merah haid? Merah, merah 16 hari. Haid pun 16 hari. Haa, tu dia lampu. Mana ada haid 16 hari? Haa, macam mana? Haid hitam? Lagi apa nak? Hitam tak haid? Sebab apa? Ha? Sebab apa? Sebab 12 jam. Haa, tentu dah. Sebab 12 jam maksudnya, sebab bukan 24 jam. 12 jam je, dia tak cukup syarat. Dakwah tu semua istiabah. Tak istiabah sebab apa? Sebab 12 jam je hak merah, hak hitam, 16 hari yang merah. Syarat dia tidak dipenuhi untuk tamyiz. Dia akan jadi tamyiz bila? Boleh kita bezakan 12 jam merah hitam, 15 hari merah. Ah ha, tu baru 15 hari tadi haid, hak sehari tadi ni baru dah dikira sebagai waktu istiabah. Boleh faham tak? Kalau waktu 12 jam, yang merah tu 15 hari. Sebab syarat dia, mesti darah yang paling kuat adalah 24 jam. Tak kurang daripada 24 jam. Tak kurang daripada 24 jam. Dan darah yang lemah, yang kurang sikit daripada darah yang paling kuat tadi, tidak boleh lebih daripada 15 hari. Itu antara syarat. Ada tiga syarat. Nanti kita akan mengaji satu-satu. Lepas tu saya kata tu bagi contoh je. Kalau boleh jawab tadi, maksudnya saya tak main rapah ni. Rupanya dia pernah sengaja tak mau bagi jawab betul. Ya. Ha, maksud dia tahu saja buat jawab tak betul. Ha, tu. Tu orang bagi, bagi tarik tali dia bagi. No? Jadi maksudnya nak kena mengaji. Nak kena mengaji. Boleh tak? Ha, jadi nanti balik, tanya soalan tu tadi. Kita tahu dah jawapan. Tanya tengok kat jiran kita. Dia boleh jawab. Kalau dia boleh jawab, kita tak elok main. Pelah. Hang mempadu lah. No? Tapi kalau tak boleh jawab, tak nak main. Kalau orang tak tahu, nanti berdosa kalau kata ni. Kalau kecuali laki dia tadi alim. Laki dia alim. Dia boleh tanya kat tok laki dia. Bukanlah pengajian ni maksudnya keluar dari semua jadi alim. Lepas ni tak payah tanya soalan dah. Dah. Maksudnya sekurang-kurang dia pernah mengaji. Dia pernah tahu ada panduan dia. Dan dia boleh tahu nak tanya dekat siapa. Boleh faham? Ha, jadi kalau suami dia tadi alim, maka tak ada masalah lah isteri tadi tidak datang belajar. Kenapa? Karena boleh tanya kepada suaminya. Dan haram apa ni, wajib bagi isteri tadi kalau kata suaminya tidak alim untuk dia datang belajar. Ataupun bertanya kepada para ulama. Kalau dia pun tak belajar satu kitab ni, dia nak tanya tu masalah. Wajib dia kena tanya kepada alim. Dan haram bagi suami menghalang isterinya keluar untuk bertanya, melainkan suami tersebut sendiri yang pergi bertanya kepada para ulama. Tak boleh suami tadi kata, tak boleh pi. Oh, dan nak ngaji bahaid belum ni, tak ngaji pun. Nah, dia kata, hentang Ustaz Hidayat saya kot. Nah, tu yang kalau nak main mengaji tu. Dia kata gitu. Laki tu jealous telajak pula dah. Kali tak apa, laki bini dia kata, tak apa kalau abang tak pergi saya bertanya. Abang pergi tanya. Masalah ni saya lah masalah dia. Dah abang tak ada, abang pergi tanya. Pi mengaji tengok. Tak mau pun dia tak. Aku pandai kan tu. Mana boleh mengaji orang-orang pandai ni. Haram lah hukum dia, berdosa lelaki kalau dia halang kata suami isteri dia untuk pergi bertanya. Kecuali dia dah jealous buat sangat, dia kena bertanya. Ah, tak apa. Maka bertanya kepada para ulama dan memberitahu isterinya akan jawapan bagi masalah tersebut. Dia pernah balik, dia pula syarah kat bini dia.
Kemudian, sesungguhnya mempelajari hukum hakam ini dikira sebagai ilmu fiqh yang mana ianya merupakan tanda bahawa Allah berkehendak kepada hambanya kebaikan seperti yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Sesiapa yang Allah, barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Ta'ala akan memahamkan dia tentang urusan agama. Maknanya, orang yang datang belajar hukum fiqh, ilmu untuk memahami tentang hukum hakam agama Allah, bermakna dia telah masuk insyaAllah dalam makna hadis ini. Yang ini Allah inginkan kebaikan kepada dia. Allah mencatatkan baginya dengan kebaikan. Nah, bila dicatat dengan kebaikan, insyaAllah diampunkan dosa, diberikan dengan rahmat. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga, insyaAllah Ta'ala. Nampak? Dan para ulama sebaikan terjemahkan hadis ini dengan maksud apa dia? Alim itu adalah pilihannya Allah. Ini Allah yang pilih. Jadi kita mai ke sini ini sebenarnya kita rasa macam kita yang mai. Naik kereta, start kereta, mai buah minyak kereta dulu. Kita rasa kita yang mai. Tak sebenarnya Allah yang menggerakkan perkara tersebut. Tamam? Saya menyusun durus fiqhiyah berkaitan hukum hakam haid, nifas dan istihadah bagi mendapatkan ganjaran dalam menyebarkan ilmu yang wajib serta menyampaikan dakwah. Ini tengok Syekh, tengok. Apa tujuan dia tulis ni? Yang pertama, untuk dapatkan ganjaran dalam menyebarkan ilmu yang wajib serta menyampaikan dakwah dalam agama Allah. Saya telah menyusun risalah ini daripada kitab-kitab karangan para ulama Syafi'iyah Ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi kitab ini dalam madrasahnya Syafi'iyah, madrasah mazhab al-imam al-Syafi'i. Jadi kita mengaji ikut mazhab Syafi'i. Quh, hak betul-betul mazhab Syafi'i. Tamam? Dan kata beliau, paling banyak faedahnya saya perolehi daripada risalah Syaikhuna al-Allamah, risalah Syaikhina al-Allamah Muhammad Ali al-Khatib hafizahullah. Ni yang menulis apa? Mukaddimah. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan dan kebaikan kepada beliau, yang mana padanya pembukaan bagi masalah-masalah haid yang sukar. Jadi dalam risalah Syekh Muhammad Ali Khatib, ada masalah-masalah menarik yang disusun oleh beliau yang luar biasa. Itu kalau kita ada rezeki, baca pula yang itu. InsyaAllah. Saya membahagikan pengajian ini kepada 8 pengajian seperti berikut. Ada 8 pengajian. Maknanya pengajian ini kalau kata kita mengaji tiap-tiap minggu, setiap bulan satu pengajian. Maksudnya 8 pengajian habislah. Cara tu. Nampak cara tu macam cakap tu macam senang tu. Ha, macam saya abang kat santri lah. Alfiyah Ibnu Malik ada 1000 bait. 1000 berangkap syair. Kalau sehari sampai satu bait, satu rangkap, 1000 hari habis. Ha, cara sembang tu macam senang kan. Nampak tu senang lah. Apa try tu. Selepas 3 tahun, satu bait pun harap tak apa. Selepas 3 tahun satu baik pun tak hafal. Padahal kalau kata dia dah hafal tu, 3 tahun tu dah habis lah. Sepatutnya dia kena letak, dia panggil qutah nafsiyah dia panggil. Ni kita kena mula dah ni, bulan 1 ni. Qutah nafsiyah maksud dia apa dia? Perancangan peribadi. Dia nak kena buat apa? Nada. Hari ni saya nak kena hafal zubat katanya. 1000 baik. 1000 baik ni apa dia? 1000 rangkap syair tentang fiqh. Ha, fiqh. Jadi nak kena hafal sehari, saya kata saya boleh hafal 2 bait. Maksudnya berapa hari nak kena khatam? 500 hari akan khatam bait kitab tersebut. 500 hari. 500 hari berapa tahun? Kurang daripada 2 tahun, betul? Kurang daripada 2 tahun. Ha, jadi tengok balik 2 tahun akan datang. Ada tak lagi matan zubat dalam kepala nak tanya tu ya. Tengok lepas 2 tahun, bukan sekadar lepas 2 tahun, lepas 7 tahun. Satu matan pun tak ada dalam kepala dia. Sebab apa? Sebab semua dia duk fikir saja. Baik ni, kalau hafal sehari satu, 30 hari khatam. Baik ni 30 baik kan? Baik ni 30 baik. Ni kitab ni, berapa muka surat? 114 muka surat. Sehari dia kata kalau saya baca selai, 100 hari khatam. Betul? Sehari selai, 100 hari khatam. Dia kata 100 hari 3 bulan. So, satu hari selesai. Takkan selesai tak boleh, dia kata, selepas satu hari. Layar tu tetap macam tu. Tak buka, sampai dia sudah. Macam itulah kitab-kitab yang ada kat rumah kita. Sama. Kes dia, kes apa? Kes semua. Kalaulah ni memang masalah. Ha? Sebab tu kena mula tu. Guru kami,
Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Syeikh Ahmad Ma'bad Hafizahullah Ta'ala, seorang ulama besar Al-Azhar, salah seorang daripada ahli anggota ulama besar Azhar. Beliau kata, saya hanya 5 minit je setiap pagi, sambil makan roti dengan minum teh ataupun kopi, saya akan baca 5 minit sahaja Fathul Bari dan khatam Fathul Bari. Sehari 5 minit je. Dia duduk dekat meja makan, dia buka kitab Fathul Bari. Fathul Bari berapa jilid? 13 jilid. Cetakan lama 10 jilid. Tulisan kecil-kecil tu. Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari. Adalah dia muhaddis. Dia ulama besar hadis. Jadi kalau dia baca Fathul Bari itu, tu kata apa lah. Dia tahu Fathul Bari baca-baca dari Ridho Solihin dulu Tuhan. Nah, dia kata kat dia apa-apa. Ini untuk urusan. Ahli anggota ulama besar Azhar. Dia sehari 5 minit je dia kata. 5 minit sahaja dia gunakan untuk baca kitab Fathul Bari dan khatam 10 jilid. Berapa lama tu saya nak tanya? Sebab Allah doa dah, Nabi doa dah selepas subuh ni maktunya berkat. Guru kami Maulana Syekh Yusri setiap hari kumpul dengan para muridnya selepas wirid, dia akan baca tak lebih kurang dalam 1 jam dia akan baca kitab hadis. 1 jam. Dan sekarang telah khatam seluruh kitab hadis yang utama. Musnad Imam Ahmad khatam. Lagi-lagi. Kemudian Sunan Tirmizi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' al-Imam Malik. Ada lagi kitab hadis. Semua habis. Dibaca hanya kerana waktu bila 1 jam setiap subuh. Dengan syarah 1 jam pas subuh dengan umur. Kalau kita tengok balik, dan kan nak baca semua ni? Tak, dan dia boleh baca. Dan kami aku, kami tengok sendiri benda tu. Kami tengok sendiri depan mata. Yang tak pergi dengan kami, Syekh tetap baca walaupun kami tak pergi. Nah, elektrik ada, elektrik tak ada, baca. Ni kipas angin punya besar gedabak ni, tak main juga lah. Jadi terpanah, tiduklah ke kipas angin tu. Tak main juga lah, bagilah aircon 30 pun. 1, 2, 3, 4. Buh aircon sampai kuat atas tu. Tak main juga kalau dia tak mau main. Terus kata apa? Tapi kalau kata buat food truck, main hak geng-geng apa ni, TikToker pakai jual food truck tu, walau haram tak sedap pun, dia boleh beratok 3 jam. Betul tak? Saya pun beratok juga kata. Maklum jawab tu, saya pun beratok juga. Tapi saya main kelah. Tak apa, alhamdulillah. Okay. Beratok pun beratok, haklah pun dia main. Ah, ni kan padu lah ni. Ah, ni kan alhamdulillah. Sebab bila tengok balik dalam sorbak tu nampak macam ada ni orang sini ni. Haa, ha, eh, ada. Tapi main kelah, alhamdulillah main kelah pun tak apa dah. Boleh? Ni kelah tak main, pengajian tak main, tak apa lah. Kau pergi mengaji tempat lain ataupun dengar YouTube saja kan, boleh jadi juga. Kan? Kau tak tinggal pengajian, jangan tinggal. Ngaji dengan tinggi, itu je. Boleh? Ha. Jadi yang penting awak himmah aliyah tu nak kena buat. Ni saya duk pesan kat santri banyak kali dah. Nah, saya duk pesan santri saya banyak kali dah. Baca kitab, baca. Kat mana pun bawa kitab di tangan. Baca tak baca nombor 2. Tapi kitab kena ada kat tangan. Kurang-kurangnya, kurang-kurangnya kemah kat tu ya. Buat kemah. Buat kitab, buat. Haram tak baca, orang tanya kitab tu cerita apa saya pun. Saya baru beli je, tak ada baca lagi. Asalnya 3 tahun lah kitab tu. Tak ada nak baca lagi sampai gelap. Ha, ada jenis tu. Ni 100 muka surat. Sehari selai dia kata, Tok Guru tak main pun tak apa dia kata. Kalau kita nak ikut kelas ni, 8 bulan baru habis. Kalau kata betul baca satu pengajian, 1 bulan. Ni kalau kata tak main tu, bulan tu, contohnya minggu bulan depan ni, dengan Ustaz Hidayat, kami mungkin makan si kandang di India. Bajak pergi India, pergi ke Kerala. Kalau panjang umur, saya ke sana. Jadi, kalau kata tak ada lah, oh, tangguh dah 1 bulan. Jadi 1 bulan tu kalau kata dia baca lah. Sebulan tu dia baca 1 hari 1 line. Dah 30 muka surat habis lah. Sampai pengajian kedua, khatam. Masya Allah. Dah habis lah pengajian kedua. Boleh? Ha, masalah dia. Masalah dia, masalah dia. Itu masalah. Tetap tak buka sampai dia sudah. Itu. Ada santri saya seorang ni main, Ali Najmi. Berapa kitab dia baca tahun depan? Tahun depan, tahun depan.
Tuan itu Iraq lah. Lepas banyak orang lah di sini. Kami buat pertandingan, saya buat pertandingan di pondok saya. Siapa paling baca buku paling banyak, apa hadiah? Nah, apa hadiah? Jadi, buku tu lepas, dia adalah paling banyak orang. Berapa tu kita tu macam? Berapa tu? Ha? 100 lebih dalam masa satu tahun. 100 kitab dia baca dalam masa satu tahun. Kitab apa saja saya kata, baca apa saja. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, kalau boleh baca lagi. Ini pertandingan ini berterusan, tapi nampaknya macam seorang je peserta dia. Itu yang salah. Saya pendok ramai, tapi peserta seorang. Jadi kita jadi heran dia lah. Jadi bila peserta seorang ni, dia seronok. Dia baca tiga kali, tiga kitab. Tak pernah tahu tu, dia kata tak ada persaingan. Jadi, kena ada, kena rajin. Nah, kena rajin. InsyaAllah. Jadi kemudian kata Syekh di sini, saya membahagikan pengajian ini, dia kata, kepada 8 pengajian seperti berikut. Pertama, pengajian pertama, mukaddimah umum berkaitan darah yang keluar daripada kemaluan wanita. Ini mukaddimah umum. Kerana darah-darah, jenis-jenis darah yang keluar daripada kemaluan wanita. Jadi bila sebut kemaluan wanita, maksudnya ni bincang bab wanita lah. Jadi orang lelaki tak payah duk bincang lah ni. Tengok darah keluar daripada kemaluan dia pula. Ini tak ada kaitan apa lah. Kedua, pengajian kedua. Pengajian kedua, umur wanita didatangi haid. Sifat haid, warna dan tempohnya. Ini kita akan mengaji pada pengajian kedua. Umur wanita didatangi haid. Bila perempuan didatangi haid, kemungkinan untuk dia datang haid. Ada tempoh untuk kata tidak keluar haid lagi. Dan kalau keluar pula lepas tempoh yang katanya tidak keluar haid lagi tadi, adakah dikira haid ataupun tidak? Contoh umur 63. Contohnya kalau kata dikatakan dia telah menopause pada waktu tersebut, tak keluar dah darah haid, lepas tu umur 65 keluar balik darah, adakah dikira darah haid ataupun bukan? Ataupun dibincang oleh para ulama. Sifat haid, apa dia sifat-sifat haid, warna dia apa dia, dan tempohnya berapa. Yang ketiga, pengajian ketiga, suci daripada haid dan nifas. Berapa tempoh suci daripada haid dan nifas? Yang empat, pengajian keempat, pada masalah nifas. Ini masuk pengajian keempat, baru mengaji nifas. Jadi, satu, dua dan tiga, maksudnya umum, pengajian umum tentang maksud-maksud darah pada pengajian pertama. Pengajian kedua dan ketiga adalah tumpu berkaitan dengan haid. Dan masuk juga sikit berkaitan dengan nifas. Pengajian keempat, secara khusus tentang nifas. Apa takrif nifas? Tempohnya dan hukum hakam berkaitan dengan nifas. Yang kelima, pengajian kelima, perkara yang diharamkan disebabkan haid dan nifas. Ini apa perkara yang diharamkan kepada wanita yang haid dan juga nifas. Yang keenam, pengajian keenam, pengenalan tentang istihadhah dan perkara yang dilazimkan padanya. Ini istihadhah. Istihadhah ni saja ada tiga pengajian. Istihadhah ni yang paling masalah. Jadi kenapa? Kerana ada banyak masalah dia. Istihadhah. Dan ini berlaku banyak kekeliruan kepada wanita untuk dia bezakan antara haid dengan istihadhah. Pengajian ketujuh, istihadhah pada haid. Ada berapa gambaran istihadhah pada haid. Yang kelapan, pengajian kelapan, istihadhah pada nifas. Berapa gambaran pula yang berkaitan dengan orang yang kena nifas dan nifasnya tadi terkena dengan istihadhah. Ini akan dibicarakan sebanyak 8 pengajian. Dipanggil durus. 8 durus ini kita akan mempelajari. InsyaAllah, moga dipanjangkan umur sehingga selesai. InsyaAllah. Saya memohon kepada Allah Ta'ala. Ini pengarang mengatakan, saya memohon kepada Allah agar menjadikan amal ini ikhlas kerananya. Saya berharap kepada sesiapa yang menilik dan membaca kitab ini, jika terdapat padanya kesalahan dan kesilapan, agar mengingatkan saya tentangnya. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan sebaik-baik balasan kepadanya. Sekarang sudah hampir masuk kepada perbahasannya. Berkat pertolongan Al-Malikul Ma'bud, maka kita mulakan pengajian yang pertama. Jadi kitab ni dia sekarang nampak macam kita tengah nak apa ni, masuk dalam simulasi. Macam kita tengah nak naik kereta, pakai tali pinggang keledar, perjalanan akan dimulakan. Maka kita akan lalu 8 checkpoint, 8 RNR yang kita akan berhenti untuk mempelajari ilmu. Tamam? Maka kita akan masuk selepas ini pengajian yang pertama, iaitu pengenalan umum berkaitan jenis-jenis darah dan keluar dan seumur. Apa dia kita sampai ke rumah kan? Sampai ni, sampai cukup kan? Boleh lah, buat ayah semua? Ibu-ibu semua? Faham lah pengajian kita ni? Tak faham buat, faham sungguh lah. Ini mukaddimah ya. Mukaddimah pun tak faham lah, teruk tu.
Kata, saya tak faham mukadimah dia tadi. Ini mukadimah dia baru. InsyaAllah nanti kita akan pelajari kitab ni. Saya tidaklah menjamin kata yang keluar daripada kitab ini insyaAllah dia akan faham dengan baik. Faham daripada Allah. Saya ni hanya tukang baca saja. Itu ada sebahagian murid mengadu kepada sebahagian guru. Padahal murid-murid di pondok pesantren Langitan dulu kata kepada guru mereka Bah Kiai Jazuli rahimahullahu taala. Bah Kiai Jazuli di apa ni anak-anak murid mengadu. Kata kami ni Pak Kiai apa ni Bah Kiai mengajak Mbah ni maksudnya orang dah tua. Kata Bah Kiai mengajak kami tak faham. Apa kata Kiai Jazuli? Bah Kiai Jazuli menjawab, "Ana qari na anta sami' wallahu al-hadi." Saya tukang baca, kamu tukang dengar, Allah yang bagi faham. Jadi main dengan hati dengan perasaan tadi. Yang bagi faham Allah. Minta kepada Allah untuk faham. Nah, kalau kita perah otak kita sendiri untuk kita nak faham, kita tak akan fahamkan kerana fahamkan daripada kita. Faham daripada Allah kerana tu Nabi sebut dalam hadis innama ana qasimun wallahu yu'ti. Saya hanya membahagikan. Pemberinya yang hakiki adalah Allah. Saya hanya membahagi-bahagikan saja. Yang memberikan tadi adalah Allah. Maka minta dengan Allah untuk faham. Waktu minta sungguh-sungguh setiap hari untuk saya faham dengan ilmu. Moga-moga nanti boleh baca balik kepada anak-anak cucu kita. Ini saya ni pengenalan hari ini sebagai tambahan semangat kepada kita untuk mempelajari kitab ini sehingga selesai. Dan saya harap dapat melihat lagi wajah-wajah ibu-ibu semua, ayah-ayah semua pada bulan akan datang insyaAllah kalau tidak saya ke mana-mana. Atau kalau diganti dengan waktu lain, kita akan maklum balik nanti. InsyaAllah kalau saya musafir, kok ada ganti hari, nanti akan dimaklum oleh Ustaz. Ustaz Hidayat lah kepada saya nanti insyaAllah. Harapnya jumpa lagi lah pada bulan akan datang wajah yang sama. Bukan kerana dia kata, mukaddimah dia sejam dia kata. Tak mau main dah jadi dia tu. Dia kata sebab dia kata boleh baca sendiri sehari satu lain. Dia kata, oh, insyaAllah faham pula. Jadi kata faham kan. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dan kita akan mengaji kitab ni dengan terperinci insyaAllah. Cuma saya minta satu je, sediakan papan putih dan ibu-ibu sediakan buku. Tapi ibu-ibu ni senang tak ada sahabat. Buku potok, buku kosong si ada punya. Beda nak lukis muka ustaz. Buku kosong pernah ada. Untuk nak lukis tu, nanti ni dia punya apa? Dia punya peta dia tu untuk kita nak tahu tarikh lahir dan apa ni tarikh haid dia bila dan semua kita akan buat dengan bentuk macam tu insyaAllah sampai faham. Jangan keluar daripada kelas tu melainkan dia faham betul-betul lah insyaAllah. Tanya sampai lumat betul-betul sampai dia tak tahu nak tanya apa insyaAllah. Baik, sekat tu dulu. Saya mohon ampun, mohon maaf dan insyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya ucap terima kasih banyak pada Fadhil Ustaz Hidayat Hana sudi jemput saya bersama dengan ibu ayah semua. Terakhir saya mai beberapa tahun lepas merasmikan tempat ini dan juga pengajian ini, pengajian Kafa. Alhamdulillah ni boleh datang balik dan pengajian bulanan alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Terima kasih juga kepada semua ibu ayah. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا زدنا علما ووسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والاخره من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعل قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد والمنه والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله